Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ini saya dengan Kadis Citras membicarakan tentang Agus yang diduga memiliki kelainan jiwa di secara normal di masyarakat. Rencana oleh Bapak Kadis ini mau diberikan fasilitas bebek ya Pak Kadis ya? Coba diarahkan untuk bekerja sama sebanyak 20 ekor. Untuk malam ini kita tidak akan melakukan penangkapan atau mengamankan Agus, sehubungan ada rencana kepala desa yang cemerlang, yang bagus. Mungkin untuk Agus, mudah-mudahan Agus bisa berubah karakteristiknya atau kepribadiannya, yang tadinya suka ngelemparin kendaraan karena ada kegiatan, mungkin capek dan sebagainya, bisa beristirahat di malam hari. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Pak Kades menjadi ibadah dan menjadi kebaikan bagi kita semua. Dan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan lagi, masih melakukan pelemparan lagi, nah, kita tidak segan-segan untuk melakukan pengamanan karena sehubungan meresahkan atau merugikan pihak lain atau masyarakat. Demikian, selamat malam dan untuk Indonesia.